1,000 lagi kamera lita tertutup CCTV akan ditambah dalam usaha meningkatkan keselamatan orang awam. Antara paparan dari Pulau Pinang, langsung bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Menyedari kepentingan keselamatan awam harus dipertingkatkan, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP juga akan menaik taraf sistem pemantauan CCTV meliputi daerah timur laut dan barat daya negeri ini. Datuk Bandar Pulau Pinang Dato' Insinyur A. Rajendran berkata sistem pemantauan ini tidak hanya terhad kepada pihaknya. Sebaliknya diperluas kepada pihak polis bagi membantu meningkatkan keselamatan awam. Kita semakin hari kita semakin menambah kamera lah, dan juga kita naik taraf kamera daripada analog ke sistem internet protokol lah. Dan dia boleh secara digital lah, kita sedang naik taraf lah. Dan juga ia melibatkan masa secara berperingkat lah, kita sedang jalankan. Pada setakat ini kita mempunyai 1,015 kamera dan kita akan mensasarkanlah dalam tempoh 5 tahun ini kita akan tambah lagi dalam 1,000 kamera lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Pusat Operasi Pintar CCTV MBPP di Komtar. Cakna dengan keperluan pendidikan berkualiti dalam matlamat pembangunan mapan SDG, Universiti Sains Malaysia USM menerusi U-Science Holding Sdn Bhd tampil menganjurkan eksplorasi sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM khusus buat pelajar B40. U-Science dan USM, oleh sebab kita ranking pun tinggi dalam SDG ini semua. So kita nak bagi pendidikan yang berkualiti, kita nak bagi kesamarataan, accessibility. Jadi bila mereka datang hari ini, dia balik rumah, dia akan cerita kepada adik-adik, kakak-kakak. Dia akan cerita kepada ibu bapa. Dia akan bersemangat datang ke Premise University, Road to University. Ini yang paling penting. Kita nak tanam sikit-sikit. Peserta yang mengikuti program tersebut melahirkan rasa gembira. Dan saya dapat masuk STEM Explorers ni, saya rasa sangat gembira sebab saya tak pernah dapat experience sebelum ini. Sangat excited dan seronok apabila mendapatkan ilmu baru tentang sains, teknologi dan space lah. So saya rasa sangat gembira apabila main sini. So, saya datang program ni, dia tolong saya menghadapi cita-cita saya dan saya dapat mengetahui lagi pasal sains. Saya gembira sangat sebab macam saya boleh belajar tentang sesuatu benda yang saya tak pernah tahu. Dapatlah ilmu pengetahuan juga. Program tersebut disertai 150 pelajar sekolah rendah daripada 15 buah sekolah. Pengaplikasian teknologi kecerdasan buatan AI dalam persembahan seni teater bakal diketengahkan kumpulan teater bangsawan Mustika Bumi Universiti Sains Malaysia USM dalam manifestasi Bangsawan Wilayah Utara 2024. Persembahan itu berlangsung hari ini hingga Ahad ini. Pengarahnya Halimi Muhammad Noh berkata inisiatif tersebut boleh dilihat menerusi latar hias dengan elemen animasi dan tradisional yang dipersembahkan. Beliau berharap persembahan kali ini dapat menjadi rujukan dalam menggerakkan produksi teater Malaysia secara lebih terarah dan dinamik dengan menerapkan unsur-unsur tradisional dan moden. Ya, saya cuba untuk menjadikan persembahan bangsawan ini sebagai satu benchmark. Itu benchmark supaya nanti akan kumpulan-kumpulan akan datang dapat menjadikan satu rujukan, kerana kami cuba untuk mengisi setiap elemen bangsawan itu dalam persembahan bangsawan Mustika Bumi sekarang tahun revolusi 4.0 dengan teknologi AI dan sebagainya. Kami memberikan implementasi itu dengan latar ini kita tukar pada bentuk LED dan penuh dengan bentuk-bentuk. Tapi kami masih mengekalkan latar hias itu dalam bentuk lukisan. Tapi kali ini ditampur dengan animasi dan sebagainya. Dan tentunya akan lebih menarik pada kali ini kerana teknologi kami gabungkan sekali, orang kata bentuk hybrid.
Sekian paparan dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Zatul. 55 kanak-kanak dari premis dikaitkan syarikat GIS BH telah diselamatkan di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata mereka kini dikumpul dan ditempatkan di sebuah pusat jagaan di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Ini yang Berhormat Datuk Sabiah dah uruskan dan dipahamkan semalam sudah ada 55 orang. 55 orang kanak-kanak terlibat yang telah dikumpulkan di rumah amal tersebut. Ditanya mengenai status fahaman GIS BH di negeri berkenaan, beliau menjelaskan ia bergantung kepada keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Jabatan Agama Islam Perak ketika ini sedang mengumpul maklumat dan data mengenainya. Hasilnya akan dipersembahkan kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Lebih 500 keluarga di Parlimen Padang Besar disantuni menerusi program Ziarah Kasih sejak Januari hingga kini. Inisiatif itu dilaksana dalam usaha pemimpin setempat bertemu masyarakat bagi menyelami kesusahan dihadapi mereka. Ketua UMNO Bahagian Padang Besar Ruzaini Rais berkata program itu diadakan secara berkala dengan menjelajah ke segenap DUN di Parlimen berkenaan. Tumpuan diberi terhadap pesakit terlantar dan kronik, mereka yang ditimpa bencana serta berkaitan pendidikan. Sebanyak 122 jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan terlibat dalam menyalurkan maklumat. Program itu turut menjadi platform memperkukuh hubungan masyarakat serta permulaan mudah cara dengan agensi berkaitan. 1,500 hektar kawasan sawah padi seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang di Kedah rosak sepenuhnya selepas ditenggelami air dalam tempoh lama yang mengakibatkan kerugian kira-kira RM13.5 juta melibatkan 972 pesawah. Kawasan Pertubuhan Peladangan Kawasan PPK Asung mengalami kerosakan tertinggi membabitkan 367 hektar, diikuti PPK Pendang Selatan 337 hektar dan PPK Changlun 207 hektar. Itu anggaran kasang sekaranglah. Tetapi apapun anggaran yang tepatnya ialah akan dibuat dan senang dibuat oleh Jabatan Pertanian untuk membuat bancian kepada petani-petani sama ada luar mada ataupun dalam mada, iaitu bancian yang memerlukan setiap petani itu mengisi borang-borang itu memberikan maklumat yang betul, yang tepat untuk memudahkan pengiraan itu nanti akan dibuat ketetapan berapa sebenarnya yang akan diberikan oleh pihak kerajaan itu nanti. Kesemua padi yang rosak berusia lebih 70 hari dan menunggu masa untuk dituai. Lito di Langkawi LTDL 2024 edisi ke-28. Beberapa jalan raya di sekitar Pulau Langkawi akan ditutup bersempena perlumbaan peringkat pertama yang bakal membuka tirai Ahad ini. Penutupan dan lencongan secara berperingkat dibuat bermula pukul 3 petang tadi hingga 2 petang Ahad. Ia bagi memberi laluan kepada persiapan di lokasi sekaligus memastikan kelancaran perlumbaan berprestij itu. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari dalam satu kenyataan memaklumkan antara laluan ditutup Jalan Padang Mat Sirat, Jalan Padang Gaung dan Jalan Makam Mahsuri. Pengguna digalak menggunakan laluan alternatif. Masih perkembangan LTDL 2024, Pelumba Pasukan Kebangsaan Zen Renbao tekad cipta impak positif pada penampilan sulungnya dalam perlumbaan tersebut. Sasaran utama beliau untuk mempamerkan aksi terbaik dalam saingan di zon pendakian peringkat pertama Ahad ini. Saya main strength kat bukit. So hari-hari saya tahu stage ketiga yang Cameron. So saya hari-hari ambil satu stage fokus, jangan fokus yang terlalu depan lah, depan masa. So kalau macam esok stage 1, fokus kat stage 1 untuk selamat, safety, habis kat depan. So tak payah fikir sangat terlalu depan lagi.
Rainbow juga berazam kepada berada dalam kelompok 20 pelumba terbaik keseluruhan dan kedudukan liga teratas bagi kategori pelumba terbaik Asia di LTDL 2024.